الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد جماعه pengajian yang berbahagia, tema pada pagi hari ini adalah kewajiban suami terhadap istri, masih merupakan lanjutan dari pembahasan beberapa bulan yang lalu yang membahas tentang munakahah pernikahan. Selang dengan pembahasan Ramadan dan kembali keluarga sekarang mulai lagi membahas tentang munakahah, yaitu ini kewajiban suami terhadap istri. Suami istri hendaklah bergaul dengan penuh saling pengertian. Firman Allah, A'udzubillah minasyaitonirrojim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, fa'in karitumuhunna fa'asa antakrohu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah kalian dengan mereka secara ma'ruf. Ma'ruf bisa diartikan saling pengertian, diterjemahkan secara patut. Lebih tepat ma'ruf diartikan dengan penuh pengertian. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Di antara tujuan pernikahan itu adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Litas gunung laiha, agar menjadi sakinah dengan istri itu, di mana seorang laki-laki tentu saja masih banyak kekurangan, butuh pelayanan, maka dengan bersuami istri saling menutupi kebutuhannya. Kemudian dalam prakteknya bagaimana bergaul antara suami istri, di sini Allah menekankan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, adalah kalian mu'asyarah, bergaul dengan penuh ma'ruf, saling pengertian. Maksud dengan penuh saling pengertian, mengingat ada perbedaan karakter suami istri. Perbedaan karakter laki-laki beda dengan perbedaan karakter seorang perempuan. Dulu pernah saya sampaikan, kalau laki-laki dibakar Allah lebih kuat akalnya, lebih matang pertimbangannya untuk memutuskan sesuatu yang berdasarkan pertimbangan akal, untung atau rugi, manfaat atau mudarat. Kalau perempuan lebih diberikan perasaan halus, kalau perempuan dibuat untung dan rugi kata kadang perasaannya yang dominan. Itulah bedanya karakter laki-laki dan perempuan. Kalau tidak ada ma'ruf, saling pengertian, bisa-bisa jadi bahan krisis karena kurang adanya saling pengertian. Mengapa laki-laki diberikan bekerja seperti itu? Karena justru kalau laki-laki merasa jelek, maksudnya kalau terlalu merasa jelek, mau kawin nyapa, mau pergi ke Sumatera Jakarta, nggak jadi. Baru ke terminal, pulang lagi, ada terusnya bantai. Nggak kue ke anak itu pulang ke pemajikan, maka punya laki-laki perasaan. Kalau ibu-ibu terlalu hutang hitung dengan akal atau matematik, warisan ngurus budak. Cik ibu dalam hutang hitung untung rugi, dipikir-pikir ngurus budak rugi dari. Nah, mandung 9 bulan, melahirkan begitu berat, biaya begitu besar, sekolah TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ada suka gawe kawin karena batur, kurang mengerti curug, tidak pelakon, ada sah
ini mukul saya malam. Dengan bulan itu sekarang, pakabut, boyung, bonji, jaya. Itu kalau pesan itu dengan atas seperti itu. Lalu berikan perasaan halus kepada ibu. Kalau kita memberikan segelas air susu kepada tetangga, ya kita berikan kata tengah ini, ya ada air kencing, pasti marah. Tapi Uma bisa diperlakukan seperti itu. Anak bangun jam 1 malam, kemudian disusui, susui pergi dengan ibunya, disalinan re, disi Uma. Nah itulah kasih sayang yang luar biasa. Nah itulah perasaan halus ibu. Itu yang pertama. Kadang-kadang yang sudah punya anak, sewaktu-waktu anak sakit, kadang ibunya menggerutu, mengingat suaminya seperti kurang tanggung jawab. Ibu nama Marene, Nangis, Nadio, bapak namanya Gerek-Gerek. Cek ibu, urutannya, kamu udah ini Gerek-Gerek. Ini urutannya, ibu, pergi mana aku akal, bapak-bapak, ma. Udah hiji di ais kuruan dan hesiatri tapi bagi tugas wae udah terini ke depan juga mengapul udah lagi dan begitu pertimbangannya. Nah itu perbedaan karakter seperti itu. Yang kedua, kepuasan juga berbeda. Di mana kepuasan bapak-bapak dalam hal makan, kepuasan ibu dalam hal berpakaian. Ibu mana cukup punya baju 3, 10, 1 lemari masih kurang. Istri berjelmaan kos dulu berjelmaan Filipina punya sepatu kerja 2000 pasang. Keringnya yang dia disukur 2, tapi 2000 pasang. Itu senangnya mengoleksi sepatu atau mengoleksi pakaian. Kalau bapak-bapak mas senangnya dalam hal makan. Buktinya kalau diundang pertikahan, kalau ribut ganti baju ganti sepatu seperti nyantai dulu. Tapi bapak-bapak, ibu mau ribut saya ganti baju. Itu betul beda. Yang sudah diatur oleh hal juga seimbang. Lelaki dahar kebul pakai kerir. Ibu-ibu pakai hamur dahar ansin seimbang kami. Dan kalau ibu-ibu dahar kebul pakai hamur. Itu di antaranya. Kemudian penyakitnya juga beda keadaannya. Penyakit bapak-bapak mah di mata, penyakit ibu-ibu di telinga. Maksudnya kalau sudah punya istri tidak mengherankan memberi istri bapak-bapak di mata, ibu-ibu mah di telinga. Pada ayat berjalan ribut simpor ingat. Nah justru dengan nikah kita suara dan tuntut penuh makhluk saling pengertian. Pakin kari penuh guna pasar antar kerusaian waya jalan lopi waya kasiro. Jika kamu merasa kurang senang dengan perempuan, dengan istri, maka bisa-bisa kamu tidak menjalani sesuatu berat. Di balik itu ada khairul kasiro, kebaikan yang banyak. Kalau laki-laki bersabar, maka bisa dibalik itu ada koron kafiron. Ya, seperti minum jajan. Betul pahit, tapi dibalik itu kadang-kadang banyak manfaatnya. Demikian juga dalam menghadapi istri, kalau sewaktu-waktu ada khatir panuju, kurang puas, tapi tetap bersabar, bisa-bisa dibalik itu ada kebaikan yang banyak. Itu tuntutan dari ayat. Yang kedua, suami adalah pemimpin di keluarga. Di ayat yang dijelaskan, A'udzubillah minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadlallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasholihatu qanitatun habithatun lil ghaibi bima habithallah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idruhunna wahjuruhunna bil madaji wadribuhunna fa'in ato'alakum falatafu alajinna sabila.
innallaha kana aliyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita yang kamu khawatirkan nusujinya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Maksudnya jauhilah di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dalam ayat ini ditekankan bagi masing-masing harus menyadari posisinya masing-masing. Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Bagi wanita mesti menyadari bahwa laki-laki adalah imam di keluarganya dan perempuan wanita adalah makmum. Tentu saja yang berhak taat patuh terhadap imamnya. Demikian juga laki-laki yang berhak menyuruh memerintah kepada istri, dan jangan sekali-kali istri berani memerintah kepada suami kecuali dalam keadaan-keadaan terpaksa atau karena kerelaan suami. Dan memang posisi laki-laki adalah sebagai kawam. Dasarnya laki sebagai kawam pertama, satu, bima fadl balum ala bahdin. Pertama, terlalu telah melebihkan antara satu sama lainnya dan yang melebihkan laki-laki dan perempuan dalam hal kepemimpinan. Maka laki-laki yang layak menjadi kawam pemimpin. Sementara kalau orang jilal mengartikan arijal itu bukan laki-laki tapi kompetensi kemampuan. Padahal arijal itu arijal itu sunala ya gampang. Arijal itu arijal laki. Orang jilal bukan laki-laki di sini tapi kemampuan. Bisa saja perempuan juga disebut arijal. Oleh jelas arijal di sini laki-laki. Anissa itu perempuan. Bahkan boleh berpikir kehadiran dari jalur bisa saja perempuan oleh mereka. Yang kedua dasarnya wabimaan paku min amwalihim, dan dengan sebab laki-laki yang berwajib untuk menginfakkan hartanya kepada istri-istrinya. Tentu saja wajar yang menjadi kawan yang dialah yang memberikan infak kepada keluarga. Fasolihatu qolitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah perempuan yang taat, dapat menjaga diri di saat suami tidak ada sesuai petunjuk Allah. Nah itulah ukuran as-solihat, perempuan yang soleh. Di kita ternyata kriteria solehnya masih juga beragam. Kalau tanya bapak-bapak, Pak, nukuma istri nu soleh, ya bapak-bapak, nudai tipangnya nungguin. Tanya ibu-ibu, Bu, nukuman bapak nu soleh, nudai nyanung. Numana itu nu soleh, jatuhnya punya kriteria masing-masing. Padahal itulah ukuran soleh yang qanitatun yang taat. Wallati takhawfuna nusujahuna, dan perempuan yang mengkhawatirkan nusujnya, maka payuna nasihatilah mereka langkah awalnya. Masih juga kurang dapat perhatian wahjuruhuna fil madzi, tinggalkan dalam tempat tidur.
masih juga belum ada perubahan, silahkan wali bulan pukullah mereka dan pukulan yang tidak membahayakan. Fadim atau anakku, jika mereka siap taat kepada kamu, pada tabu alim sama berjalan mencari-cari jalan untuk menyusahkan perempuan. Allah aliyan kabiroh mahlur dan maha agung. Itu diantara pesan-pesan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, selamatkanlah keluarga dari api neraka. Tugas agama, tugas moral bagi laki-laki ialah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaro alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maruhum. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya itu malaikat-malaikat yang kasar, keras, tengis dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Tanggung jawab moral seorang suami yaitu menjaga dirinya dan menjaga keluarganya, anak dan istrinya nahon dari sentuhan api neraka. Tentu saja upayanya dengan menyolehkan mereka agar taat melaksanakan perintah-perintah agama. Apa di antara penyebab masuk neraka? Para ahli neraka ditanya, masalah kakum pisakor, mengapa kamu sampai masuk neraka? Bagaimana kamu waktu di dunia? Jawabnya, lam nakuk minal musolim, lam nakuk nutir wal muslim. Ya, kami sadar, kalau dulu kami tidak pernah sholat dan juga tidak ada pikiran untuk membantu kehidupan fakir miskin. Nah, dengan meninggalkan sholat berarti pasti penyebab masuk neraka. Untuk itu, jagalah keluargamu, anak kamu. Dari mulai usia 7 tahun sudah mulai harus diajari sholat. 10 tahun masih meninggalkan sholat, coba agak keras sedikit mendidiknya. Berarti keluarga SD sudah dijamin tidak meninggalkan sholat. Keluar SD sudah biasa melaksanakan sholat, kemudian masuk ke SMP dikatakan supaya bisa sholat. Apa artinya, apa maksudnya, bagaimana dalilnya usia SMP. Kemudian tambah lagi mungkin dengan wiridannya. Usia SMA dengan sudah bisa dan sudah biasa, tambah lagi dengan rawatibnya, tambah lagi dengan tahajudnya. Kemudian masuk perguruan tinggi, dimanapun berada, kalau sudah sewaktu-waktu, apalagi kita bilang tahajud, insya Allah tidak akan khawatir untuk keselamatan anak. Katakanlah, sholat itu adalah ban pengaman. Kalau seseorang mau mencoba, pokoknya renang di laut, di kolam saja belum, sungai saja belum coba, jangan coba-coba dalam laut yang dalam. Tapi kalau sholat dilatih sejak awal, pokoknya sejak kecil di lingkungan, di kolam, sungai, mau coba renang dulu silahkan. Takut dalam bawa ban pengaman, insya Allah bisa. Demikian juga kegagalan di kita, anak dilepas dari pengawasan ibu dan bapak, paling ketemu satu semester sekali, sebulan sekali, sementara bekas sholat yang masih sangat lemah. Itu mungkin yang membuat mereka banyak tergoda atau banyak terganggu dengan terus-terus hal yang tidak diinginkan agama. Itu ku antusakum wahrikum naro.
kemudian kenyataannya beragam. Ada yang suami masuk surga, istri neraka. Nabi Nuh. Istri masuk surga, suami masuk neraka, Fir'aun. Orang tua masuk surga, anak neraka, Nabi Nuh dan Kanaannya. Ada lagi anak masuk surga, bapak neraka, Nabi Ibrahim. Karena siapalah ku anusakum wahim, jangan seperti itu. Allah memberikan peringatan waktu Tuhan Nasual Ijar yang bahan bakar juga manusia itu sendiri dan batu-batu sembahannya atau berharapnya. Alaika malaikatun giladun syidadun. Tidak dijaga dari malaikat yang kasar, pengal, pengisah dan tidak akan menjurai kalau terhadap perlu diperintahkan kepada mereka. Kemudian perintahkanlah keluarga untuk menunaikan sholat ini, yaitu wa'mur ahlakabis sholati wastabir alaiha lanas alukabisko nahnu narsukuka wal'akibatul taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang berrizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah menekankan, perintahkanlah keluargamu, anak dan istrimu untuk sholat. Tiba-tiba terus mengawasi. Demikian juga ibu yang lebih harus ketat kontrol anaknya dalam pelaksanaan sholat. Wasbir dan bersabarlah, bukan wasbir, berarti lebih dari bersabar. Wasbir, bersabarlah. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Justru kami yang memberi rezeki kepadamu dan akibat yang baik akan dirasakan oleh orang yang bertakwa. Maksudnya dengan pendidikan sholat. Jangan perlu khawatir tentang rezeki, kami yang menyiapkan rezeki. Biarlah rezeki kewajiban kami untuk menyesuaikan kewajiban kami. Nanti akan dirasakan akibat baik oleh mereka yang bertakwa. Perempuan pun mempunyai hak yang harus diterima. Firman Allah, walakunna mislul ladzi 'alaina bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Dan para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksudnya suami juga mesti menyadari bahwa perempuan pun punya hak yang mesti diterima dari suami. Hak untuk diberikan, dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan dan sebagainya, kebutuhan biologisnya dan kebutuhan rohaninya. Itu mesti disadari perempuan punya hak yang diterima di samping kewajibannya harus dilaksanakan. An-Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sabda Nabi, sebaik-baik di antara kamu bapak-bapak adalah yang paling baik sikap terhadap istrinya, dan kami yang terbaik sikap terhadap istri-istri kami. Itu saja. Berarti di pribadi Nabi cukup sudah ada uswah hasanah. Nabi yang terbaik di rumah tangganya, yang paling baik sikap terhadap istrinya.
dulu pernah saya sampaikan, pernah Nabi meminta air kepada Isa, tolong ambilkan air segelas, pakai gula sedikit. Aisyah langsung menyiapkan untuk Nabi yang masukkan garam bukan gula, pikirannya gula. Dikocek sangat dengan Nabi, tidak usah Nabi, namun kasih pikirannya uyah gula. Nabi tidak marah, kata Nabi, alangkah nikmatnya kalau secangkir berdua. Silakan Anda dulu, berikan kesekitunya. Pasal Malaysia blog terkadangnya ya, ente gula Malaysia blog tinggal di gula tapi mana ini mana masa cangkir berduaan secara kuasa soal ini adalah Cici Balaisa dan Rasul, mengapa ini asin mungkin garam bukan gula, saya sangat perlu memasukkan. Itulah gambaran Nabi Kuerku ini paling-paling terhadap istrinya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malul mukminina gimana ahsanu suruhu wahyarku yarku linsa'ihi. Sabda Nabi, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini ukuran kriteria mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik di antara kamu adalah yang paling baik sikap terhadap istrinya. Nah itu di samping juga kaulih dari Nabi, Nabi juga memang mempraktekkan bagaimana sikap Nabi terhadap istrinya begitu bijak, begitu santun. Kondisi seorang istri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu binisa'i khairu fa inna al-mar'ata khuliqat min dirahim wa inna ahwaja ma fi dirahi akhlaqu fa in dahabta tuqimu kasartahu fa in taraktahu lam yazal ahwaja fastausu binisa'i. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berpesan baiklah kalian terhadap para wanita, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. Jika engkau paksa meluruskannya dengan kekerasan akan patah, dan jika engkau membiarkannya pasti akan tetap bengkok. Oleh karenanya berpesan baiklah terhadap para wanita. Di sini juga sama Nabi berpesan agar baik-baiklah sikap terhadap istri. Ingat, kondisi istri itu diciptakan di tulang rusuk yang bengkok. Ini secara majaji saja menggambarkan atau dihiasan seolah-olah diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika dicoba diluruskan bisa patah, biarkan tetap bengkok. Jadi itu kebijakan keuletan laki-laki bagaimana cara meluruskan kebengkokan, kekurangan istri itu dengan cara yang baik. Dibiarkan pasti terus bengkok. Coba dipatah diurus secara sekarang bisa-bisa patah. Nabi berpesan istausu binisa'i khairu. Perempuan adalah amanat dari Allah. An amri bin al-ahwas al-jusami annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada yaqulu ba'da an hamidallah wa asna alai wa zakara wa wa'ala wa wa'ala summa qala ala wastausu bin nisa'i khairu fa innama hunna awanin cintaku. Dari Amr bin Ahwas al-Husami,
sesungguhnya yang mendengar Rasulullah pada haji wada berkata sesudah memuji dan menyanjung Allah, beliau menyebut wanita dan memberi nasihat, ingatlah, berwasiat baiklah kepada wanita, karena mereka itu adalah amanah yang ada pada diri kamu. Untuk menyadarkan laki-laki mesti sadari bahwa perempuan itu juga adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapannya. Abdullah, apakah betul tanggung jawab atau menyanyiakan terhadap minta pertanggungan jawabnya? Kewajiban seorang suami diantaranya Wan Hakim bin Muawiyah An-Nabihi Qala Kultu Ya Rasulullah Mahaku Zawji Ahdina Alayhi Qala Tuhtimuha Ida Akalta Wataksuha Ida Tasaita Wala Tarnigil Wajah Wala Tokobi Wala Tahjur Illa Fil Baik. Dari Hakim bin Mu'ad, dari bapaknya Muawiyah, dari bapaknya, ia berkata, saya bertanya, Ya Rasulullah, apa kewajiban seorang dari kami laki-laki terhadap istrinya? Sabdanya, engkau beri makan dia apabila kamu makan, dan berilah pakaian sebagaimana kamu memakai pakaian, janganlah memukul wajahnya, dan janganlah engkau menjelek-jelekannya, dan janganlah kalian jauhi tempat tidurnya di saat marah, kecuali di dalam rumah. Di antara kewajiban itu, Nabi pernah ditanya, apa saja kewajiban kami terhadap istri? Kata Nabi, hendaklah kamu beri makan dia jika makan. Kalau suami tidak baso, berinya jika belum baso, makalah beri baso ke rumah. Wakasot memberikan pakaian jika kamu beli pakaian, dan jangan memukul wajahnya. Itu sangat apa melukai perempuan. Dan dengan menjelek-jelekannya, sekali salah yang digoreng, dipasangkan, tidak pakai, itu paling tidak senang. Perempuan paling senang dipuji, dibanggakan, itu paling senang. Walau tahjur ilah berbeer, jangan meninggalkan rumah di saat marah. Itu di antara pesan-pesan Nabi sebagai kewajiban suami terhadap istri. Seorang suami hendaklah bersabar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqrabu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar au qala ghayruhu. Dari Abu Hurairah ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, seorang mukmin tidak boleh menyakiti seorang mukminah. Suami tidak boleh menyakiti seorang istri. Jika dia suami tidak suka dengan akhlaknya dari satu sisi, maka ia akan ridho dengan akhlak sikap yang lain. Kalau dari satu sisi mungkin suami tidak suka, bersabarlah. Karena banyak sisi-sisi lain yang istri juga betul-betul melayani suami. Seperti yang pernah di apa namanya seorang sahabat di zaman Umar, maksudnya suaminya mau melaporkan keadaan istrinya yang cerewet, bawel, rewel, lapor ke sekolah Cina ke Amirul Mu'minin, cerewet-cerewet di pemajikannya. Begitu mau melaporkan, ternyata di luar belum juga masuk salam kedengaran.
Umar juga ketinggalan kuasa di mata. Sekalipun nanti kalau pemasukan pulang buku perlu cewek jadi negeri pemasukan abang mana kayak cewek itu abang mana ketinggalan cari buat tinggal orang tuh. Oke, baik. Kesalahan yang nama kerana pemasukan buku pulang. Begitu pulang, ayo mari keluar. Ya, sini kamu. Sebenarnya kemudian berdua melihat betul mau apa? Tadinya saya mau melaporkan siapa itu cewek baru dicek ya. Ternyata saya lagi kerja dalam sekali. Saya kemarin kok ingin cari nyari karena apa? Ya itu ternyata kehadiran Jawa. Dia yang masak untuk kita urus budak biasa. Atau cewek bawel mempunyai cewek berani waktu lagi. Ini hukumnya saya sebuah belajar mencari WP ini tidak lagi lah. Lalu pada tukar bola dan sepada rasa itu ya kepada pertimbangannya waruya ani nabi anna hukola man sobaro an suwi kuruti kurati aktobullah nina ajri Mislama akto ayyub alaihissalam ala abadahihi. Sabda Nabi, barang siapa yang sabar atas kejelekan akhlak istrinya, Allah akan memberinya pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam atas kesabarannya menghadapi ujian dan cobaannya. Jadi kalau suami penyabar Allah memberikan balas di pahala terhadap Ayub, tapi tentu juga ada tahapan-tahapannya. Kalau Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad Ar-Rajulul Kamil waladhi yusamihu fi hukukihi waladhi yusamihu fi hukukillah war-rajulul natisu waladhi yakunu alal asid. Sabda Nabi, seorang laki-laki yang sempurna akhlaknya ialah yang memaafkan jika diabaikan hak-haknya dan tidak memaafkan jika perempuan mengabaikan hak-hak kewajiban terhadap Allah. Dan laki-laki yang kurang itu yang keadaannya sebalik dari itu. Maksudnya laki-laki yang sempurna bangunkan lalaisan yang banyak memberikan toleransi, kemurahan terhadap istrinya andai hak-haknya atau belum dipenuhi, tetapi tidak memberikan kelonggaran, tidak memberikan kemurahan toleransi kalau melanggar hak-hak Allah Ta'ala. Maksudnya kalau suatu waktu kurang dalam pelayanan atau lambat, ya maafkan. Tapi kalau banyak melanggar beragama, ya kerasan ketat. Seperti tidak pakai jilbab kalau mau keluar, atau tidak rapi, itu tidak ada maaf. Atau telat melaksanakan sholat, kurang perhatian terhadap sholat, itu tidak ada maaf, langsung keras mendidiknya. Tapi dalam urusan pelayanan dirinya, dia banyak memaafkannya. Itulah laki-laki yang sempurna menurut keterangan dalam hadis ini. Demikianlah di antara kewajiban suami istri yang tentu saja ini berdasarkan Al-Quran dan Hadis untuk bekal bagi kita dan membangun rumah tangga yang bahagia agar di rumah tangga bahagia dapat melaksanakan tugas dengan sempurna berharap kenikmatan, kepuasan, kebahagiaan sekian dulu berada di
ada beberapa, tapi tidak masuk ini, tidak masuk materi. Pertama kaitan dengan materi, ada satu sebenarnya. Apa yang dimaksud dalam surat An-Nas, sesuatu yang tidak kamu suka itu berupa apa? Oh, An-Nas ayat 18. Antar roh syaitan itu sebabnya itu pas antar roh syaitan. Apa yang dimaksud dengan tidak kamu sukai itu seperti apa? Iya. Maksudnya kalau sewaktu-waktu ada tindakan dari pihak istri yang kurang disukai, seperti telat menyajikan makanan, telat mempersiapkan dan lainnya, yang itu saja kurang senang berkorban, itu mohon banyak pertimbangan dari suami. Pada hari dengan memakan itu di balik itu ada kebaikan yang banyak. Jadi hal-hal yang kurang menyenangkan dari tindakan istri yang kurang sigap, kurang apa ya, untuk melayani sewaktu-waktu di ini harus ada maaf. Atau mungkin perempuan mau membeli laki-laki kurang suka, tapi kalau sekiranya masih bisa dipertimbangkan manfaatnya, biarlah kabulkanlah, dan di balik itu mungkin ada kebaikannya banyak. Sementara kalau tidak kabulkan mungkin akan terus marah dan marah, terus merasa tidak diperhatikan. Itu hal-hal yang urusan pelayanan saja. Mohon dijelaskan kembali arti dari kawamuna. Kawamuna, koma yakumu berdiri. Kawamuna pendiri, kawamun pendiri, penegak, pemimpin. Berarti laki-laki adalah penegak, pendiri, pendidik untuk ibu-ibu dan perempuan. Itu arti kawamun ala nisa. Bisa diartikan kawamun adalah pemimpin yang berhak untuk mendidik, untuk mengajar, untuk membimbing, untuk meluruskan. Itu arti kawamun ala nisa. Mengapa? Laki-laki telah dibekali kelebihan dari yang lainnya, dan juga laki-laki punya apa alasan karena laki-laki yang memberikan impak terhadap wajah. Kalau laki-laki menginstruksikan, memimpin istrinya, dan dialah adalah pemimpin, dan dialah yang memberi nafkah secara psikologis, tentu saja wajar laki-laki memimpin perempuan. Beda dengan kalau perempuan kepada laki-laki, perempuan istri menyuruh laki-laki kurang pas, kurang tepat, atau tidak dibenarkan. Ketika proses ijab kabul, KUA sering menyatakan bu ikuti membaca sigot akhir kafas. Wajibkah membaca sigot seperti itu? Membaca sigot takwil tomah tidak diwajibkan. Saya sudah baca dalam apa keputusan MUI itu tidak ada kewajiban menyatakan takwil tomah. Dan sekali juga sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Tidak. Mengapa? Dengan menyerahkan uang Rp50 apalagi Rp50 nanti jatuh tolak satu, apa ini masih berlaku? Jadi kalau dengan tarif tolak
ayah kader, uang dia 50 rupiah, kader atau tolak itu sudah tidak relevan. 50 rupiah, 50 ribu juga sudah tidak relevan. Prakteknya tidak seperti itu. Jadi mulai taklif koma, maksudnya kakak dia nikah berarti cemburu. Kakak nikah kepercayaan udah mungkin itu sudah cukup dan sempurna, sudah ada bisa konkurido janji yang kuat asal sesama lain terus saling membina. Apakah menjadi dosa bagi seorang istri apabila pada kegiatan yang rutin harus selalu meminta izin suami, seperti setiap hari bekerja di kantornya atau di sekolahnya, apakah harus selalu minta izin pada suami? Ya, pada prinsipnya harus meminta izin kepada suami. Teknisnya, apakah setiap pergi setiap hari, tapi mungkin bisa sejak awal dan sudah kegiatan rutin, mohon izin pergi kantor kemana, itu adalah hal yang wajar. Andai setiap hari juga, ya silakan aja. Tapi pada prinsipnya suami juga harus sudah punya pertimbangan dan itu sudah diizinkan oleh suami. Kalau memang sudah diizinkan, berarti tidak apa-apa, tidak langsung buka izin lisan lagi karena sudah memang disetujui dan disepakati. Tapi pada dasarnya mau keluar rumah harus minta izin suami. Yang sudah rutin mah tentu cukup satu kali atau dua kali saja. Ini kaitan dengan yang kemarin saya kurban. Apa manfaat kurban bagi orang-orang yang berkurban? Apakah menghapus dosa besar atau dosa kecil? Manfaat kurban itu banyak. Yang pertama dinyatakan keberkahan bukti ketakwaan yang akan dicatat oleh Allah di ayatnya. Layyana lallahu muha wala dimauha wala kiyana bertakwa minkum, tidak akan sampai ke bawah darahnya, dagingnya, tapi akan sampai ke bawah ketakwaannya. Dengan menyambut ikhwan kurban, bukti ketakwaan seseorang terhadap Allah. Cuma ada dalam hadis yang maudhu, arti mudoha yakum paina ala syurti matoloyakum, kurbankanlah dengan hewan yang gemuk karena itu akan jadi kendaraan kamu di siratal mustaqim. Itu mah apa targhib yang tidak berdasar hadis yang kuat. Kenyataan juga biarku kasurga tumak muni ngadu terpengaruh terseri tumak doma kasurga. Nah itu tidak mau dulu, tapi supaya jadikan. Ada lagi yang menyatakan bahwa setiap lembar rambutnya sama dengan satu kebaikan, satu tetes sejarahnya dengan satu dosa diampuni. Bayangkan kalau kampung itu ada 100.000, 200.000 lembar, berarti 230.000 lembar kebaikan. Kira-kira tidak berita. Jangankan kami yang ada di kepala kita ya sudah 300.000 lembar rambut. Kamu kami memberitanya 1 juta mayat. Berarti kalau itu lembar rambut berarti 1 juta kebaikan. Kira-kira tidak berita. Saya sendiri pernah mendengar ceramah itu di masjid. Kemudian ada yang bertanya, atau sunnah mama kalau begitu maunya saya ingin korban kodoma saya kumuli nah mari kumuli macam cara bulu nah aku lalu tidak boleh kumuli macam cara bulu nah tapi kumuli kengen kodoma itu tidak boleh dan itu kira gitu bulu itu cuma tarjim yang tidak sesuai, maksudnya susah meningkatkan ketakwaan. Tertib berkurban itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Waktu untuk berkurban dari mulai tanggal 10
hari raya Idul Adha setelah sholat Id sampai asar akhir hari Tasri, ditambah 10, 11, 12, 13 masih boleh melaksanakan kurban Idul Adha sampai habis hari Tasri. Sementara ada yang berpendapat hanya satu hari saja, hari raya. Itu pendapat Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Sementara Ali, seorang sahabat, berpendapat ayyam hari, hari raya, hari raya, dan hari-hari Tasri. Tentu saja lebih kuat pendapat Ali diratuk dari pendapat Ibnu Sirin sebagai seorang tabi'in. Demikianlah kerjaan yang diberikan, mudah-mudahan kau dalam hati dan hidupnya hasanah, wabillahi taufiq wal hidayah.